ceramah. Dia kata, "Ustaz, kami nak buat maulud, maulid rasul, maulid rasul. Bila Ustaz free? Bila you all nak buat?" Sekian-sekian, insyaAllah bolehlah. Siang, malam, pagi, tak pagi, Ustaz. Ceramahnya bila? Tak ada ceramah, Ustaz. Pulang balik. Tak ada ceramah, Ustaz. Ayo, kita buat merhatan, berzanji, makan balik. Kenapa, saya tanya? Sebab dah selalu sangat dia ceramah. Jadi kita orang makan, Ustaz. Oh, bagus. Itu nama dia ekonomi. Tak payah saya ngambilkan ini. Astaghfirullahaladzim. Ada jenis itu, tetap pelik-pelik manusia dalam dunia ni. Nak ceramah, nak buat maulid tapi tak ada ceramah. Kita merhatan, berzanji. Jadi dalam soal jawab tadi, dia tanya, saya adalah pesara daripada ini. Soalan saya, saya tidak pernah minta oleh, tak pernah minta kepada Allah untuk dilahirkan. Saya tidak pernah minta untuk dijadikan oleh Allah. Kemudian Allah jadikan saya atas muka bumi dan Allah letakkan hukum dan sebagainya. Persoalan saya ialah, bila saya tak taat, saya dimasukkan ke dalam neraka. Sedangkan saya tak minta pun dijadikan. Kemudian saya dihuman dalam neraka pula. Apa cerita? Kalau Allah tak jadikan saya, tak ada saya masuk neraka. Ini soalan saya. Kalau tuan-tuan jadi saya, adakah patut dibanding handphone, mikrofon benda dia? Subhanallah. Itu soalan dia. Dia tak pernah minta untuk dijadikan. Kemudian bila dijadikan, kena taat. Bila kena taat, tak taat masuk neraka. Jadi akak-akak kalau dia tanya pada akak soalan tu, akak-akak nak jawab apa? Ya tak, ya juga, ya. Ah, sudah akak eh. Subhanallah. Allah jawab dalam Al-Quran persoalan kamu beribu tahun yang lepas. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami jadikan jin dan manusia atas dunia ni melainkan untuk beribadat kepada Allah. Jawapan dia, Allah yang maha berkuasa, dunia ni dia punya, akhirat ni dia punya, segala-galanya dia punya, termasuklah kita. Yang Allah Ta'ala jadikan ni dia punya. Dia nak jadi, dia tak jadi, itu ke masalah kita. Dia jadikan segala sesuatu itu ada sebab. Dan sebab Allah Ta'ala jadikan kita dan jin, ialah untuk beribadat pada dia. Kalau kau faham tujuan kau dijadikan, selesai masalah. Bukan setakat kita dijadikan untuk beribadat, jin juga kita. Cuma jin kita tak nampak. Dia mahu semayah tadi, cuma tak nampak. Kalaulah kita nampak jin, tinggal terima. Itu pun terima sebab dia tengok ke depan. Kalau dia tengok ke belakang, dia dengan dia lari sekali tu kan. Hikmah. Sekarang ni Allah Ta'ala jadikan abang supaya untuk beribadat kepada Allah. Dan Allah tak jadikan pula abang ni duduk terkutang-kanting dalam dunia. Pertama Allah bagi Rasul pada abang. Kemudian Allah bagi Quran pada abang. Allah bagi hidayah pada abang. Allah bagi rezeki pada abang. Allah bagi segala-galanya pada abang. Abang hanya perlu taat kepada Allah. Dan Allah Ta'ala kata, ganjarannya syurga. Soalan dia, kenapa abang masuk neraka? Sebab abang tak taat pada Allah. Salah Allah atau salah abang? Kenapa abang masuk neraka? Sebab abang tak taat pada Nabi Muhammad. Salah abang atau salah Allah? Sebab abang tak ikut Quran. Sebab abang tak ikut sebagaimana perintah Allah. Jawapan dia neraka. Bukan salah Allah, salah abang. Sebab abang tak taat. Kalau abang jadi orang taat, syurga tu pak. Bila abang masuk syurga, ada tak abang cakap pada Allah, saya tak minta pun dijadikan, kenapa saya masuk syurga? Tak ada pula abang cakap begitu. Inilah tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, wa may yuti'illaha war rasul. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, Allah Ta'ala bagi kepada dia ganjaran yang besar. Ajran azimah, ajaran, ganjaran yang besar. Dibangkitkan dengan siapa? Minan nabiyyi wassiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa.
surah An-Nisa ayat 66, 67, 68, 69. Jadi tuan-tuan, kita jadilah hamba Allah. Tadi saya ambil gambar dengan abang di luar tempat lima orang anak-anak muda. Sega rambut dia berubah. Pulang tepi lagi, pakai pomek. Dia pergi ke abang. Saya kata, sega kamu abang ni, Masya Allah. Belah tepi. Wah, ada sahabat dia kata, kami baru nak hijrah, Ustaz. Dia baru nak berhijrah, kata orang pakai abang. Rambut belah tepi. Sebab tu ada orang cakap, jangan belah tepi rambut, kerana tipu. Subhanallah, Masya Allah, kami nak hijrah. Sebab itu dalam dunia ni tuan-tuan, Allah bagi peluang, Allah bagi peluang, Allah bagi peluang, Allah bagi peluang. Allah Maha Pengampun pula. Kalau kita tersalah, patah balik. Kalau kita tersilap, pusing balik. Balik ke pangkal jalan. Cari balik jalan yang lurus. Jangan kau hijrah ke alam kubur. Kau hijrah dalam keadaan kau lawan Tuhan. Sebab itu Allah Maha Pengasih. Kita tengok pasir di pantai. Kita kalau pergi ke pantai, tengok pasir. Ada orang pergi ke pantai, tengok masalah. Cik buat teropong lagi. Astagfirullahaladzim. Orang beriman, dia pergi ke laut, dia pergi ke pantai, dia cari kebesaran Tuhan. Dia tengok pasir di pantai, banyaknya pasir. Kalau dosa kita lebih banyak daripada pasir di pantai pun Allah ampunkan. Selagi kita tak buat syirik kepada Allah. Punya pengampunnya Tuhan. Cuba tengok bintang di langit. Kalau dosa kita lebih banyak daripada bintang di langit pun Allah Ta'ala ampunkan. Ampun minta. Inna Allah ghafurur rahim. Sebelum kita nak hijrah. Ini tak nak minta ampun. Tak nak buat ibadah. Kemudian bila salah, mati, masuk neraka, mengalahkan Tuhan. Sedangkan Allah sentiasa buka pintu keampunan kepada kita. Taubat kepada kita. Tuan-tuan yang saya hormati. Bila Allah Ta'ala kata, aku jadikan jin dan manusia ialah untuk ibadat pada Allah. Maka apakah doa yang paling bagus untuk kita minta pada Allah? Dalam masjid ni termasuklah yang bercakap ni macam-macam doa, minta, kehendak, minta. Ada yang minta kaya. Ada minta jadi kaya. Siap nyanyi lagi. Kalau aku kaya, hari-hari kaya. Ada orang yang minta tambah zuriat. Saya dapat anak seorang, Ustaz. Kalau boleh nak dapat anak lagi, doa siang malam. Okey? Ada yang doa minta anak sebab tak dapat anak lagi. Dah 20 tahun kahwin, tak ada anak. Ya Allah, nak anak, ya Allah. Bila kita kata, ya Allah, kak, apa yang kak doa depan dalam Hijr Ismail ni, kak? Kak minta anak, Ustaz. Oh, kak tak ada anak. Sabarlah. Yelah, kadang-kadang kak yang tak jiran kak tu tak kahwin pun dapat anak, dia tak tahu. Akak yang kahwin dia pun tak beranak pada dia. Sabar kak, sabar. Ada yang minta tambah lagi isteri. Yang ada sekarang dah dua. Cadangan cukup kota lah. Cita-cita besar. Dia bawa baju dia daripada butik baju isteri dia. Baju siapa ni bang? Baju isteri saya. So, masalah apa ya? Ustaz tolong jampi baju ni. Bila dia pakai, dia suka rela nak sign Ustaz. Subhanallah. Akak-akak yang mana suami beli baju tu, langkah beli baju. Tak boleh dia jampi. Wallahualam. Ada orang yang doa siang malam, minta jadi pemimpin. Aku nak jadi calon, aku nak jadi YB. Macam-macam. Ada yang minta siang malam, pagi petang, anaknya sihat, dia sihat, macam-macam. Dalam banyak-banyak permintaan doa yang Allah Ta'ala suruh kita doa, udu'uni astajib lakum, Allah nak bagi. Doa apa yang paling baik? Apa benda yang paling baik? Kata-kata ulama yang kita boleh ambil, tuan-tuan, kata dia, khairun ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Permintaan, tuntutan yang paling baik sekali untuk kamu minta daripada Allah ialah minta kepada Allah, mudahkan aku untuk aku menunaikan perintah. Itulah permintaan paling besar yang paling bagus sekali.
Allah jadikan kita untuk ibadat pada dia. Maka kita ni tuan-tuan, doa yang paling kita kena minta, ya Allah, permudahkanlah aku untuk menunaikan segala permintaan, segala perintah-Mu, ya Allah. Berilah aku sihat, ya Allah, aku nak sembahyang. Berilah aku kedekat, ya Allah, aku nak datang masjid. Ya Allah, bagilah aku kekuatan, aku nak puasa, ya Allah. Ya Allah, bagilah aku rezeki, ya Allah, aku nak buat haji, ya Allah. Ya Allah, bagilah aku sihat, ya Allah, biarlah aku lidah aku ni boleh sentiasa baca Quran, ya Allah. Sebab tu Nabi Ayub alaihissalam habis penyakit badannya, dia mohon pada Allah, ya Allah, kalau kau nak uji aku dengan sakit ni, silakan, ya Allah, aku redha, ya Allah. Tapi minta satu, ya Allah, janganlah bagi lidah aku ni rosak. Kalau lidah aku ni rosak, bagaimana aku nak sebut nama-Mu, ya Allah? Lidah dia, ya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebab tu tuan-tuan yang saya hormati, pernah tak kita minta, ya Allah, berikanlah aku hidayah supaya aku kekal dengan sembahyang. Ya Allah, berilah aku hidayah dan anak-anak hidayah mereka ni kekal dengan sembahyang, ya Allah. Yang banyak orang minta, ya Allah, bagilah anak aku dapat kerja tetap, ya Allah. Sekarang ni kontrak. Ya Allah, bagilah anak aku dapat jodoh, ya Allah. Tak nak orang berak, kalau boleh dia orang berlaku. Senang kalau panak ke apa ke, senang dalam satu negeri, ustaz. Ni anak aku pula bercinta dengan orang Sierra Leone pula jauh ni, ya Allah. Sierra Leone pergi kan? Pernah tak kita minta, ya Allah, kau mudahkanlah urusan aku, ya Allah. Aku nak sembahyang, ya Allah. Berapa ramai yang habis-habis sembahyang? Alhamdulillah. Syukur padamu, ya Allah, aku bagi hidayah pada aku dapat aku sembahyang maghrib, ya Allah. Ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Ini habis-habis salam belum. Assalamualaikum, assalamualaikum, belum. Tak doa mat, bidah. Tak zikir mat, bidah. Apa salahnya kedua-dua, ya Allah? Terima kasih, ya Allah. Dapat aku sembahyang maghrib, ya Allah. Panjangkanlah umur aku nak sembahyang isyak pula lepas ni, ya Allah. Bukan apa ya, habis-habis sembahyang, pergi salam dan terima. Imam, terima kasih, imam, terima kasih. Kenapa ya? Sebab imam jadi imam sembahyang saya tadi. Saya dapat 27 kali kata imam. Terima kasih. Ini tidak. Tengok-tengok imam jadi imam saja. Allah silap. Dia pula jadi imam lambat lagi. Payah terawek dia. Dia marah ke imam baca slow. Dia kata silap. Tengok semayang tu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dia kata dalam hati dia. Silap ke datang. Allah, citizen senior dia tak?